Bakmi Bangka asli 17 di BSD ini enak banget guys. Lokasinya di sebelah Serpong terasnya, Guara Serpong. Posisinya tuh di pinggir jalan ya, jadi yang mau ke arah Victor ya. Oke guys, ini lokasinya ya. Menunya ada bakmi ayam jamur, bihun, bakso kuah, pangsit, bakmi goreng juga ada guys. Jadi yang bakmi lah ya. Nah ini saya bakmi spesial lengkapnya. Tuh, yang unik tuh mie-nya ya guys. Jadi karena buatan dia khas Bangka ya, jadi mie-nya tuh yang kecil-kecil itu ya. Dan saya suka banget nih mie yang model gini. Dan emang ya beda lah ya mie-nya. Dan juga ayamnya juga, dan jamurnya ya yang bikin ini juga. Jamur itu ya yang enak lah ya pokoknya ya. Kemudian ini ada bakso dan pangsitnya guys. Beda, pangsitnya kayak rasa dimsum dan juga di dalamnya tuh ada dagingnya. Wah, ini guys. Dan porsinya juga menurut saya ukuran saya banyak ya. Jadi ini kenyang banget lah ya makan segini ya. Ini daftar harganya guys. Jadi mulai dari 20.000 dan yang spesial 25.000. Ada kwetiau, ada pangsit kuah dan minumnya juga ya. Oke, kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, siang-siang makan mie. Wah, jajal nih ayamnya guys, gurih, gurih banget ya. Dan mie-nya pasti ya, mie-nya tuh emang gimana ya, susah deskripsinya ya. Ya pokoknya enak lah ya, yang mungkin ada pengalaman apa makan mie Bangka tahulah bedanya mie Bangka dengan bakmi Bangka dengan yang lainnya ya. Dan juga kuah dan perpaduan lainnya memang juga emang top lah ya. Ini asli top, top. Baksonya juga baksonya juga enak guys ya. Jadi baksonya enak, mie-nya rasanya mantap lah ya. Ini emang beda daripada mie atau pangsit lainnya ya. Jadi wajar dia juga ini cabangnya banyak nih, jamurnya. Top jamurnya juga. Tuh guys, pesanannya dia menerima banyak pesanan juga ya. Grab food, go food ya. Dan juga selain makan di lokasi ya, tempat masaknya juga bersih ya. Jadi nah ini cabangnya nih di sekitaran Tangsel aja ada sekitar 7 atau 8 lah ini ya. Nah, bisa dicek lah ya. Wah, mari makan guys. Pokoknya di sini kalau makan bakmi ini yang pasti kenyang dan enak ya. Itu yang saya rasain ya. Baksonya juga mantep lah ya. Jadi emang semuanya spesial. Oke, nah ini kita jajalin pangsitnya ya. Pangsitnya itu kalau menurut saya kayak apa ya, kulitnya kayak kulit dimsum ya. Jadi beda sama pangsit yang basah yang biasa di mie yang lainnya. Dan juga ada isinya. Kalau yang lain kan biasanya hanya kulit pangsit doang, dan ini ada isinya ya. Nah, kayak daging-daging gitu sih ya. Nah ini, mantep guys, pangsitnya asli. Top dah, pokoknya lengkap. Jadi bagi para pencinta mie, mie mania mesti coba jajalin ya. Carilah yang di daerah Tangerang Selatan, cabang bakmi Bangka asli 17 ini ya. Ada banyak lokasinya. Ini ya, saya lokasi yang di Serpong Teras ya, perumahan Serpong Teras. Wah, ini pangsit juga kita dapat 2 guys. Jadi ini yang spesial.
Oke, terima kasih guys, itu aja. Jangan lupa subscribe dan ikuti info Tangsel dan Kuliner.